Hello guys, what's up, what's up, what's up, and welcome back to my channel. Alright, so untuk video, dah lama dah. Dik, kau alright, dik. So, untuk video kali ni, okay, untuk video kali ni kita buat video dekat ruang tamu lah. Ini dekat ruang tamu, okay, dekat ruang tamu. And saya tak dapat buat video dekat bilik tidur, dekat tempat yang selalu saya buat video selama ni, sebab sekarang ni tengah renovate. Lantai apa semua tu. So okay, tu kita ketepikan dulu. Okay, sebab video kali ni kita akan buat video unboxing guys, alright. Yeah boy, saya agak excited hari ni sebenarnya, sebab dah lama dah tunggu barang yang saya nak unboxing ni. Okay, so tanpa membuang masa, kita terus ke intro terlebih dahulu guys. Let's go. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. Okay, so itu dah tadi intro kita, okay. Sekarang ni kita akan teruskan dengan unboxing kita. Tapi sebelum tu, bagi mereka yang baru sampai dekat channel ni, korang boleh klik butang subscribe dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang, dan share kepada kawan-kawan korang kalau korang suka dengan video kita kali ini. Okay, so barang yang kita nak unboxing ni, saya dah lama dah tunggu sebenarnya. Dari saya order barang ni hujung bulan 10, dan sekarang ni pada 16, hari ni 16, okay, hari ni 16 hari bulan, baru sampai barang ni. Inilah barang dia, jom. Lagi. Tada! Okay, nampak tu. Alright guys, so inilah dia barang yang kita nak unboxing. And this is my first time purchase kerusi gaming. Sebab sebenarnya kerusi yang korang tengok selama ni adalah kerusi yang saya buat sendiri, okay. So, itu kita akan cerita, itu kita mungkin akan buat video pasal kerusi tu. Alright, sekarang so tanpa buang masa, kita unboxing ni sekarang juga. Let's go. Okay, so first of all kita baringkan dulu. Dia nampak lah, dia dah berapa kali dibuka. So, mungkin hard custom the time diorang, apa tu? Diorang barang ni, diorang keluarkan hari tu 2 minggu baru keluar dari warehouse Kuala Lumpur. Lepas tu on the way ke Sarawak dia sekejap je. Okay. Lepas tu dia sampai kat custom. Memang bapak lama gila tu saya tunggu. Memang lama sangat saya tunggu. Almost 3 week lah kerusi ni berada di bawah pemeriksaan custom. Okay. So akhirnya sampai jugalah dia. Sorry, agakkan kabur. Inilah starfish kita. Starfish. Okay, sekarang ni kita keluarkan semua dulu. Lepas tu baru kita pasang. A few minutes later. Okay guys, so sekarang ni kita dah keluarkan semua barang-barang dia. Sorry, agak serabut sikit. Okay. Saya memang tunggu-tunggulah. Saya tunggu-tunggu nak buka tadi. Sebab tadi pukul 2 sampai pukul 4 tu saya ada kelas. Ada kuliah lah. So sekarang ni dah habis kelas. So kita unboxing lah kan, okay. So sekarang ni kita sambung je. Orang tengoklah melalui translate, saya sambung je supaya video ni tak panjang sangat. Okay. Struggle jugalah tadi nak betul faham dia punya ni, sebab kalau ikut dia punya instruction ni agak sukarlah pasang bahagian ni. Tak nampak lah pula saya. Agak sukarlah pasang bahagian ni dengan ni tadi. Rasanya kalau saya letak atas ni terus tadi dia senang lah, tapi itulah tadi yang saya, baiklah kita berjaya kan pasang habis. Okay, so sekarang ni saya nak try duduk sini lah. And yeah, First of all, kita nak tinggikan dululah kamera ni. Hancur rambut saya, hancur guys, sebab saya di rumah tak atur rambut. Tapi tak apa, abaikan tu. Okay. Ilalah guys.
so sekarang ni saya dah pun cuba macam mana rasanya duduk atas kursi ni. Memang selesa lah, serius memang selesa. So mungkin jugalah saya akan buat video review review macam mana feel dia selepas guna dia, mungkin selepas sebulan saya guna kursi ni nanti. Mungkin akan ada video saya buat tu. So far memang selesa lah. Okay, so kalau korang yang baru nak berjana-jana nak beli kursi gaming, boleh try TT Racing. Memang trusted, walaupun shipping dia agak lambat. Okay, tapi itu bukan masalah pihak seller lah. Dia mungkin ada problem pada bahagian courier, saya tak tahu, tapi agak lambat sebab ni kan benda besar, benda-benda besar macam ni memang lama. Okey, majoriti kawan saya bagi tahu, kawan-kawan saya bagi tahu feedback dia orang pun macam tu juga. Dia punya shipping agak lama, dalam sebulan lebih baru sampai. Tapi itu tak apa. Okey, so saya memang recommendkan kat korang kalau nak cari kursi gaming yang memang budget lah, budget dalam 300 lebih. Okay guys, so rasanya sampai tu sajalah video kita kali ini. Sekarang ni saya tinggal nak masukkan penutup setiap skru ni saja. Okay, so thank you kepada korang yang dah tonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like and share video ni. Okay, kepada kawan-kawan korang, dan turn on korang punya notification supaya korang tak terlepas video-video kita yang akan datang. Okay, video-video kita yang lain semua tu akan datang selepas projek besar kita punya bilik ni. Saya punya bilik tu siap. Video-video lain memang akan menyusul. Okay, so stay tuned guys, and see you guys on the next video. Bye-bye.